Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa kafa summa sholatu wa salamu ala Sayyidina wa maulana Muhammadinil al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi alih sidki wal wafa amma ba'd Yang kami muliakan dan kami takdimi segenap masyayih pondok pesantren Lirboyo wabil khusus Beliau Romo Kiai Haji Muhammad Anwar Mansur, Beliau Romo Kiai Haji Abdullah Kapabih Makhrus, Sekena pimpinan madrasah dan mat Ali Dirboyo wabil khusus Romo Kiai Haji atau Ila Solahuddin Anwar. Dan tak lupa pemateri pada siang hari ini, beliau Dr. Tuan Guru Bajang Zainul Majdi LCMA. Dan tak lupa, teman-teman sekalian, baik yang marhalah ulah atau marhalah tani yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedikit saya bacakan uh, kurikulum vitae dari beliau, uh, Tuan Guru Bajang Zainul Majdi. Uh, pertama, beliau adalah... cucu dari cucu dari pendiri Nahdlatul Waton organisasi Islam terbesar di NTB beliau juga seorang politisi di Indonesia yang pernah menjabat sebagai gubernur Nusa Tenggara Barat selama dua periode kemudian karir pendidikan beliau Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi mengenyam pendidikan dasar di SDN 3 Mataram yang lulus pada tahun 1986. Lalu beliau melanjutkan pendidikan menengah pertama di Madrasah Sanawiyah Mu'alimin Nahdlatul Waton. Kemudian beliau juga melanjutkan di Madrasah Aliyah di Yayasan yang sama dan lulus pada tahun 90, 90, eh, 1991. Kemudian sebelum menempuh pendidikan di perguruan tinggi, beliau sempat menghafal Al-Qur'an di Ma'had Darul Qur'an wal-Hadis Nahdlatul Waton. Selama kurang lebih satu tahun, mulai tahun 1991 sampai 1992, kemudian pada tahun 1992, beliau berangkat ke Kairo. Guna menimba ilmu di Fakultas Usulutin, jurusan tafsir dan ilmu-ilmu Al-Quran di Universitas Al-Azhar Kairo, dan beliau lulus dengan meraih gelar LC pada tahun 1996. Lima tahun berikutnya, beliau meraih Master of Art, atau yang biasa kita kenal dengan MA, dengan predikat Kamelut. Setelah menyelesaikan pendidikan S1 dan S2, beliau juga melanjutkan pendidikan S3 di Universitas Kairo, di Al Azhar Kairo. Dengan mengambil jurusan yang sama, yakni tafsir Al-Quran, dan beliau juga meraih gelar doktor dengan predikat Kamelut. Terus, nanti perlu dihimbau kepada teman-teman semuanya untuk mempersiapkan pertanyaan yang kira-kira ada kaitannya dengan tafsir Al-Qur'an. Nanti, apa yang kira-kira menjadi kendala sampean? Apa yang kira-kira menjadi kejanggalan sampean yang berkaitan dengan tafsir Al-Qur'an? Yang khususnya adalah, apa namanya, tak khusus kebangsaan. Nanti mohon ditanyakan, jadi pertanyaan jenengan yang sampean sampaikan. Nanti jangan pertanyaan yang sifatnya itu, Mas, e, bisa sampean temukan sendiri di kitab-kitab sampean. Jadi tafsir Al-Quran yang ada kaitannya dengan konsep kebangsaan kita. Jadi nanti sampean akan menambah ilmu, ada tambah ilmu yang didapat dari, dari beliau, karena beliau juga, kalau menurut menurut kurikulum yang ada. Beliau itu juga pernah waktu menempuh program S3 di Universitas Al-Azhar Kairo. Beliau itu mengambil jurusan tafsir usuluddin yang spesifik kepada tafsir. Dengan judul disertasi adalah studi dan analisis terhadap manuskrip kitab tafsir Ibnu Kamal Bashar dari awal surat An-Nahl sampai akhir surat As-Saff. Di bawah bimbingan Profesor Dr. Said Muhammad Dasuki dan Profesor Dr. Ahmad Sahak Ahmad, dan pada akhirnya beliau mendapat predikat nilai Kamlut Jadi, mohon nanti saya tanyakan spesifik mengenai tafsir yang berkaitan dengan ayat-ayat kebangsaan. Nanti saya mencatat, kemudian saya, main, saya main tanyakan, sebab kalau nanti saya tanyanya cuma... Ya yang simpel-simpel saja, eman-eman, eman-eman. Jadi yang kira-kira nanti luar apa namanya yang menjadi kendala dan kejanggalan sampean e, dari Basul Masail atau dari apa telaah sampean nanti silakan ditanyakan. Sambil menunggu. Beliau uh, masih dalam perjalanan menuju ke sini. Uh, contoh, saya, saya, saya contohkan, saya contohkan dalam, dalam konsep tafsir kebangsaan. Jadi, ada beberapa ayat-ayat yang memang, ketika kita terapkan di Indonesia, itu kurang tepat akan menimbulkan kegaduhan atau akan menimbulkan pro kontra. Semisal saya contohkan antara hubungan hubungan antara non muslim dan umat Islam. Kalau kita melihat di perspektif kitab-kitab fikih umat non muslim di Indonesia itu harus dipersekusi, harus dikucilkan. Beliau ulama-ulama fikih itu menyimpulkan di dalam di dalam Al-Qur'an ataupun hadis lah ketika hal demikian itu kita terapkan di Indonesia tentu sangat sangat bertolak belakang. lah maka eh, nanti itu patut untuk ditanyakan. contoh pertanyaan seperti itulah yang patut untuk ditanyakan. yang kedua saya contohkan lagi adalah kasus murtad. kasus murtad kalau kita melihat di literatur fikih bahwa itu wajib untuk dibunuh. harus dibunuh. orang sudah masuk ke dalam agama Islam kemudian keluar lagi maka di selama beberapa kali kemudian ketika dia nggak mau maka harus dibunuh dengan dalil man badalatino faktulu itu pertama seperti itu lantas ada kaitannya dengan ayat la vidin, kota kotabaya apakah ayat la itu juga mencakup terhadap seluruh kasus murtad nah itu itu patut untuk ditanyakan kepada beliau Sehingga nanti kita juga bisa mendapatkan e, Jawaban e, Dari beliau nah, Ini ku sebagai contoh Pertanyaan-pertanyaan Yang e, Tafsir yang berkaitan dengan Wawasan kebangsaan Mungkin seperti itu Sambil menunggu beliau Mungkin Kita tunggu sebentar, baru dalam perjalanan menuju aula Muktamar. Baiklah, setelah mendengarkan kurikulum VT dari Dr. TGB Muhammad Zainul Majdi LCMA, marilah kita dengarkan secara seksama tafsir ayat-ayat kebangsaan yang akan disampaikan oleh beliau, Dr. Tuan Guru Bajang Muhammad Zainul Majdi LCMA. Kepadanya kami persilahkan. بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله وبحمده السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى المجتبى وعلى آله وأصحابه وللصدق والوفا الحفل الكريم أكرمكم الله wa musayyirul jalsah al ustaz Salahuddin al ayyubi masyaallah ismu Salahuddin al ayyubi oh. insyaallah saya kunu isman alal al musamma wa yakunu batalan Kasalahuddin Salahuddin al ayyubi amin alhamdulillah pada siang hari ini sebelum kita mulai setelah syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa wasallam. Marilah kita bersama membaca suratul fatihah Limuassisi hadhal ma'had al-mubarak Al-makfur lahu Kiai al-haj Abdul Karim Wal-makfur lahu Kiai al-haj Marzuki Wal-makfur lahu Kiai al-haj Mahrus Ali وأصحابهم وأنصارهم وتلامذتهم النجباء ومن سار على نهجهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

Atulab an nujaba para mahasantri yang saya muliakan Fatahallahu alaikum putuhal arifin Semoga Allah Ta'ala membuka fikiran dan hati antum semua Atulab untuk mendapatkan ilmu dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Siang ini adalah majelis tori ya. Tori karena Laisa antakhtid wa innama suatu majelis yang eh, apa yang mendadak karena semalam ketika saya tabarukan kepada masyayikh ada salah seorang dari eh, mudir yang meminta saya untuk bisa silaturahim dengan jumuh at Atullah di Ma'had Ma Ali Lirboyo Ya, tentu bagi seorang santri seperti saya silaturahim kepada santri itu ajakan untuk silaturahim kepada saudara. Maka tidak mungkin saya tolak. Nah, saya penuhi dan kita bisa berjumpa pada hari ini alhamdulillah. Lalu kemudian saya dapat pemberitahuan bahwa diharapkan ya Topik atau bahasan yang dibicarakan adalah tentang uh, tafsir kebangsaan. Ya. Tafsir kebangsaan. Ini mustalahun mustahdas. Ya. Jadi satu istilah baru saja. Wa'imka natmahiyatuhu muassolatan. Ya. Walaupun esensinya itu kita bisa taksil, artinya kita bisa jumpai di dalam pembahasan-pembahasan para ulama. Nah karena itu saya ingin kita apa, menggunakan kesempatan ini lebih banyak nanti di dalam hal mungkin ada diskusi ya, mungkin ada hal-hal yang ingin Dibagi, ditanya atau direspon, saya lebih suka nanti kita ada ruang untuk itu. Karena itu saya tidak panjang ya. Ketika memulai ini dengan katakanlah tafsir kebangsaan, tafsir kebangsaan adalah upaya untuk mencari al-qiyam al-wataniyah wal-muwatanah min al-Quran wa min as-sunnah bagaimana kita memahami konsep al-watan wal-muwatanah ya? dalam pandangan al-Quran dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena al-muwatanah adalah mustalahun mustahdas maka tentu tidak bisa kita jumpai seeksplisit ya la najidu dzalikal mustalah ya wajalian fi sanaya abhasil ulama fi kutubihim tidak ada kita lihat misalnya dalam tafsir Tobari pembahasan tentang muwathanah atau tafsir ibnu katsir apalagi zamakhsyari Bahkan termasuk pada tafsir-tafsir yang belakangan Seperti misalnya At-Tahrir wa-Tanwir Imam Tahir bin Ashur Itu tidak ada ya, al muwatanah sebagai kamafhum kulli Itu tidak dibahas memang Di dalam tafsir-tafsir uh, para ulama uh, Pada masa-masa yang lalu Pembahasan tentang Al-Mu'atana ya, ya, Kabahsin mustaqil ya, Fi mabahis Al ilmu al-qur'aniyah bada'a ya ba'da, yeah. ba'da al-harb ba'da harbil al 'alamin as al jadi setelah perang dunia Kedua, 2 di mana tashakkalat ya yeah. uh, dua lun ya yeah. di mana terbentuk negara bangsa yeah. nation state yeah. Maka saat itu para ulama mulai membahas tentang konsep Ya, sebagai satu pembahasan yang diseriusin gitu. Mulailah kemudian para ulama membuat artikel-artikel dan bahkan juga ada beberapa kitab tentang itu. Nah, pembahasan tentang al muawatona ini relevan. Pertama karena kita naish fi uh, daulatin watania karena kita hidup di negara bangsa maka kita harus tahu konsep dari negara bangsa itu seperti apa dalam Islam ya naishu fi indonesia wa indonesia daulatun watania daulatun taqumu ala asasil muwatanah laisat ala asasil din wa laysat ala asasi lughatin muayyana wa la saqafin wa thaqafatin muayyana wa innama ma taqumu ala asas al muwathana itulah indonesia jadi tidak mungkin sebagai santri kita tidak mengerti tentang indonesia bagaimana kita bisa mengamalkan wasiat dari masyayikhul ulama al masyayikh al ajilla hubbul watan minal iman kalau kita tidak tahu apa itu watan kalau kita tidak tahu konsep muwatanah itu apa nah karena itu semalam ketika saya diberikan eh, apa namanya buku fiqhul muwatanah saya bersyukur artinya Maha Santri Lirboyo itu orang-orang yang mengerti tentang bangsanya. Insya Allah. Kan kemengertian itu dalam Islam salah satu asas untuk menjadikan sesuatu itu bernilai ibadah. Ya. Seperti kata apa? Ibnu Ruslan dalam Matan Zubat apa itu? Fakuluman bighairi ilmin ya'malu ya a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Maka kemengertian ini sesuatu yang penting ya. Nah, ada satu pertanyaan ya. Uh, kenapa? Kalau memang alwaton itu penting bagi kehidupan, kok tidak dibahas oleh Al-Quran secara eksplisit? tentang hubbul waton secara eksplisit. Kenapa tidak ada? Nah kalau kita lihat pembahasan dari hujatul islam al-imam Abu Hamid al-Ghazali dalam kitab al-wasid ya, itu ketika beliau membahas tentang fardu-fardu kifayah nanti dicek ya itu seingat saya kalau tidak salah di Juz 4 ya. Beliau membagi fardu-fardu kifayah itu pertama kismun ya ta'allaku didin Fardu kifayah yang kaitannya itu utamanya dan khususnya itu kaitannya tentang agama ansih sebagai agama, eksistensi agama. Dicontohkan oleh Imam Ghazali dengan al-jihad. Ya. Bisilah masalan. Jadi mengangkat senjata itu fardu kifayah. Melaksanakan tugas pertahanan untuk negara, untuk agama itu fardu kifayah. Berjihad. Itu qismun yata'allak din. Ada juga yang kedua, kata Imam Ghazali: "Kismun, ya Ta'ala ma'ash. yaitu bagian yang terkait dengan kehidupan secara luas." Ada fardu-fardu kifayah, kewajiban-kewajiban agar kehidupan kita ini berjalan dengan baik, agar tatanan kehidupan ini bisa bergerak sesuai dengan tugas kekhalifahan dari Allah Subhanahu wa taala yang harus ditunaikan. Nah, beliau sampaikan contoh-contoh di situ. Beliau sampaikan contoh-contoh lalu nah. Lalu beliau simpulkan bahwa segala sesuatu ya yang kalau diandaikan dia tidak ada maka terjadi ketimpangan dan kehancuran maka itu fardu kifayah. Dan Imam Ghazali mengatakan tidak semua dijelaskan eksplisit fardu kifayah itu oleh Allah dalam Al-Qur'an. Kenapa? Fit tiba'i iman duhatun anil ijab. Karena di dalam insting kita itu sudah ada rasa itu yang membuatnya sudah cukup sehingga tidak perlu lagi dieksplisitkan oleh perintah agama. Jadi dalam diri kita itu sudah ada dorongan untuk melakukan itu. Sehingga agama tidak lagi mewajibkannya, tidak lagi menekankannya karena sudah demikian terang benderang dalam diri kita. Salah satu di antaranya adalah waton itu. Jadi, kalau dalam konstruksi Imam Ghazali dalam Kitab Al-Wasid ini, waton itu memang tidak dieksplisitkan tidak dieksplisitkan dalam Al-Quran, dalam ayat-ayatnya. Tidak ada mengatakan, 'Tidak ada ayuhal mu'minun tidak ada tidak ada Kenapa? Karena sudah ada insting, ya, atibak. At Ya. Yang itu juga dari Allah. Kan apa yang ada di dalam diri manusia, akal, insting yang baik, itu kan bagian dari Allah. Bahkan kalau kata Imam Ghazali dalam Al-Ihya Ulumuddin bahwa apa? Al-aqlu adalah syar'un minad dakhil wa syar'u aqlun minal kharij. Jadi akal dan insting yang baik itu adalah dalam tanda kutip wahyu di dalam Maka orang yang bahkan belum mengenal baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau tidak ataupun tidak kenal agama, ya, dia selalu cenderung kepada keadilan. Dia enggak suka kepada kezoliman, walaupun dia belum kenal agama. Kan begitu, ya? Itulah atiba. At nah, termasuk di sini. Jadi ya al dan al itu juga bagian dari at -tiba yang manduhatun anil ijab yang tidak perlu lagi di perintah-perintah karena sudah ada dalam diri manusia. Itu yang disampaikan oleh Alimam Ghazali. Dengan kata lain bahwa tidak adanya penjelasan secara eksplisit dalam Al-Qur'an terkait dengan cinta tanah air ya atau al ya konsep untuk hidup berbangsa ya dalam konsep yang sekarang itu bukan berarti itu tidak wajib dan tidak islami. Ya. Fahim tum sampai sini ya. Ya, alhamdulillah. Ya sudah kalau fahim tum khalas. Naktatim, Itu yang pertama tentang waton. Lalu tentang al ya. Kalau kita bicara al muwatonah kamu mustahdas ya. Memang saru jidal, Al-Jidal Tawil wal kasir Banyak perdebatan ya. Bahkan ada yang kemudian mengatakan Karena nation state Atau al itu secara resmi Lahir pada Pasca perang dunia pertama Dan perang dunia kedua Dan korbannya itu adalah Daerah-daerah yang dulu Pernah menjadi bagian dari khilafah utsmaniyah maka sesungguhnya Konsep negara bangsa ini adalah Bagian dari skenario Orang-orang di luar Islam untuk menghancurkan, memecah belah dan merusak kekuatan keutuhan umat Islam. Ada yang begitu, sampai seperti itu perdebatannya. Tapi, nah, tapi, ya, para tulab kita sebagai santri-santri uh, dari kiai-kiai kita, dari romo-romo kiai, kan kita diajarkan dalam kawaid, ya. diajarkan dalam kaidah bahwa ibroh itu adalah bil ma'ani la bil mabani al i'tibar bil ma'ani la bil mabani artinya setiap konsep itu harus kita lihat isinya apa boleh saja ada konsep dengan kata yang bagus tapi ternyata isinya itu adalah syai'un fasid. Maka kita tinggalkan. Atau ada konsep sebaliknya. Yang merupakan sesuatu yang baru. Tapi mahiyatuhu islamiyah. Atau madmunuhu islami. Atau yahtawi ala qiyamin islamiyah. Maka kita terima pertanyaannya apa esensi muatanah itu Nah, kalau kita lihat dalam penjelasan para ulama, bapak-bapak dan saudara-saudara eh, ya, para tulab sekalian, mahasantri yang saya hormati Al-muatanah itu adalah eh, satu eh, apa ya, satu interaksi ya, alaqah ya. Suatu interaksi sosial yang tasyakalat fi daulatin watoniyah wifqal ususil muttafaqah. Jadi wifqal ususil muttafaqah. Jadi model interaksi yang terbangun di dalam suatu negara bangsa antara warga negaranya berdasarkan pada asas-asas yang telah disepakati. kesamaan hak dan kewajiban di depan hukum misalnya itu asas nah karena itu tugas kita sebagai mahasantri adalah mencermati asas-asas muatonah itu sesuai tidak dengan ajaran Islam kalau asas dari muatonah itu sesuai dengan tuntunan Islam sesuai dengan prinsip-prinsip Islam maka muatanah itu sesuai yang sesuatu yang baik. wa nataamal bihi kita terima dan kita apa namanya kita beradaptasi dengannya. Tetapi kalau dia mengandung ya tadoman kiaman mukhalifatan lima Islam narfuduhu wala naqbaluhu kita tolak dan kita tidak terima. Nah kajian-kajian itu silahkan ya Maha Santri lihat uh, Saya pakai masker lagi ini karena saya ingat kemarin saya beracara di Pacat itu Jawa Timur Ibu gubernurnya pakai masker kalau ngomong gitu Saya khawatir ini ada boleh boleh buka masker nggak Atau boleh? Hah? Ya, namanya tadi saya bilang, kan, usus semua tonah itu adalah al-musawat, bainal muatinin fil hukuk wal wajibat. Jadi, kalau hukum itu dia nggak mengenal siapa gitu, jadi makanya saya tanya, "Ini boleh buka, Anda boleh." Alhamdulillah. Nah, jadi uh, sebenarnya, apa uh, para mahasantri sekalian, ya? bagaimana kita merespon dan memahami al-muwatanah itu e, sudah diberikan caranya oleh romo-romo kiai -romo kita di dalam qawa'id fiqhiyah yang kita pelajari ya. di dalam usul fiqh yang kita mutola'ahkan ya. di dalam kaedah-kaedah yang diberikan oleh para ulama itu ada semua karena itulah maka para ulama kita ijma. Ya. Saya katakan ijma karena ya, tadu bisuzu ziman syaza, gitu kan? Karena terlalu kecil dan apa uh, sangat aneh ya logika dari yang tidak setuju dengan ijma atau kesepakatan itu. Ulama kita ijma bahwa Indonesia yang terbentuk dengan asas al ini ya, adalah satu bentuk perwujudan dari idealisasi Islam di dalam berbangsa dan bernegara. Indonesia bukan negara Islam, tapi asas semua yang ada di Indonesia itu telah merangkum prinsip-prinsip Islam. Alhamdulillah. Bahkan saya kalau lebih jauh lagi ya kalau kita lebih dalam lagi melihat kepada takrifat dari para ulama ya. Walaupun sebagian dari ulama kita mengatakan Indonesia ini bukan uh, negara Islam ya. Tapi kalau kita lihat takrifat minal ulama ya. Uh, tentang Darul Islam. Misalnya Imam Nawawi menyampaikan bahwa Darul Islam itu adalah uh, tempat di mana mu'zom atau mayoritas dari yang tinggal di situ adalah muslim. Dari min haithu aksariyatus sukan. Kalau seperti itu Indonesia negara Islam enggak? Kalau ta'rif ta itu negara Islam enggak? Oh iya mu'zom. Ada juga ta'rif ta ya. Ta pertama saya lupa tadi itu dari siapa bukan Imam Nawawi ya tapi itu ada dijelaskan oleh para ulama. Ada juga ta'rif tentang negara Islam. Ya, Darul Islam itu sebagai tempat di mana tazharu fihi syaro'i'ul Islam. Wa fi muqaddimatiha as-salawatul khamsu. Tempat di mana umat Islam itu bisa menampakkan syiar Islam. Dan salah satu ukurannya adalah sholat lima waktu. Di Indonesia bebas sholat lima waktu? Oh jangankan lima waktu. Mau nambah berapapun silahkan. Al-Masajid maftuhah bikasrah. Wah Indonesia uh, aksaru buldanil alam masjidan wa musallah. Wah, ya. Wa sholat i'dadul masajid wal musallayat di Indonesia aksara min samani mi'ati alfin masjidan wa musallah. 800 ribu Masjid dan musola yang sebagiannya jarang didatengin <tuk> ya. itu tugas kita, tapi dari sisi banyak yang dijelaskan oleh para ulama, ya sebenarnya dari segala sisi, kalau kita lihat uh, dari definisi yang sederhana tentang Darul Islam tadi, sebenarnya Indonesia itu memenuhi, ya. walaupun kita tidak mengatakan kita itu negara Islam. Ya. Tapi dari sisi demografinya terpenuhi, dari sisi dapat melaksanakan syariat Islam, syiar-syiar Islam khususnya sholat lima waktu dengan bebas, dengan tenang terpenuhi. Demikian pula, kalau dilihat dari uh, asas uh, atau prinsip-prinsip Al-Mu'atona uh, di Indonesia juga. Uh, bisa dikatakan sebagai uh, suatu negara yang hidup di dalamnya prinsip-prinsip Islam. Jadi itu saja yang dapat saya sampaikan ya sebagai uh, bahan untuk kita musyarakah pada siang hari ini. Selanjutnya saya persilahkan Al Mukarrom Al Ustaz Salahuddin Al ayubi untuk yudirul jalsah kalau kalau mungkin ada hal yang ingin uh, ditanggapi, uh, dan mungkin kita bisa diskusi. Syukron, Kasihron. Uh, saya kembalikan kepada uh, musair Wamudir, dan Jalsah. Uh, terima kasih kepada Tuan Guru. Uh, sedikit saya sampaikan sebelum saya buka pertanyaan, uh, bahwa yang disampaikan beliau, bahwa Al-Indonesian adalah daulatan muatana, yakni merupakan negara bangsa al menurut beliau alaqah al mutabadilah muatinin bada bahwa hubungan timbal balik interaksi antara penduduk negara antara warga negara dan ini adalah faham baru yang dikampanyekan oleh orang-orang modern bahwa muatona juga disampaikan al musawah bain al muatinin fil hukuk wal wajibat muatona adalah Hubungan yang sama, perasaan yang sama, kedudukan yang sama di antara muatinin, di antara penduduk dan warga negara, yang sama-sama memiliki hak dan juga kewajiban. Mungkin itu yang sedikit saya, saya simpulkan dari eh, Tuan Guru Zedul Majdi. Mungkin saya buka tiga pertanyaan terlebih dahulu karena waktunya kita terbatas. Monggo, saya buka tiga pertanyaan dulu, tiga penanya. Nanti kalau waktunya cukup, saya tambah lagi. Satu yang depan, terus tengah, satu lagi yang belakang. yang belakang, monggo dari depan. Silahkan menuju ke mic yang disediakan. Itu di sebelah timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki perkenalan Rien Kami mewakili dari Mas Santri semester 3, semester 3-4, ingin menanyakan sedikit mengenai kaitannya dengan masih tafsir kebangsaan. Kita bisa mendengar dari orang-orang di luar terutama organisasi Nahdlatul Ulama Niku membawa ayat salah satunya adalah Faman lam yahkum bima Allah faula ika kafirun. Itu sempat beberapa, beberapa kali digaungkan oleh mereka dan dijadikan dasar untuk mengikis pemahaman dari rasa cinta terhadap negara karena menganggap negara Indonesia itu jelas tidak sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beberapa masa yang lalu kita juga tahu bahwasannya dinasti Umayyah dan juga Abbasiyah itu adalah salah satu pergerakan negara yang sifatnya itu monarki bahkan cenderung nepotisme. Tapi tidak kita sangkal bahwasannya dengan adanya demikian mereka berhasil menerapkan hukum-hukum agama Islam secara penuh. Sementara kita jika menerapkan secara nation state secara muatonah demikian itu lebih cenderung tidak mampu menyerap hukum Islam secara penuh karena di Indonesia sendiri cuma bisa menyimpulkan bahwasannya hukum itu ada kalanya yang diterapkan secara rosmiah kemudian secara substansi dan juga esensi nah yang kami tanyakan Nomor uh, nih kok ini kedawan mungkin sampean intinya dari pertanyaan sampean itu Indonesia itu tidak sesuai dengan apa yang disampaikan dalam ayat faman lam yahkum bima angzalallahu faulaika humul kafirun fasikun zolimun nonton satu lagi yang ditanyakan itu apakah kita itu harus tetap mengusahakan atau cukup dengan model demikian oh, oke okay. sampun sekian dari saya wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum monggo penanya kedua yang dari belakang liu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ihdaru bin Abigi, perwakilan dari Mahad Ali semester 34. Dari saya pribadi ingin menanyakan terkait masalah negara dan bangsa. Niku kalau saya pahami dalam kitab Sinatul Fatwa Niku, karangannya Abdullah bin Mahfud bin Bayah, beliau Niku mentafsil tentang negara bangsa dan juga pengertian dari negara Islam dan negara harap tersebut. Sehingga ada wacana, ada wacana negara Islam dan negara harab. Darul Harb sama Darul Islam, itu ada wacana dirubah menjadi Darul Dakwah dan juga Darul Salam. Yang tadinya Darul Harb dijadi dijadikan Darul Dakwah, yang Darul Islam dijadikan Darul Salam. Lah, pertanyaan pertanyaannya ngeten. Beliau itu memberikan suatu hukum syariat atas dasar bangunan negaranya. Dalam arti jika memang bangunan negara tersebut ini negara Islam berarti syariatnya nggak apa-apa dipolpolin. Tapi kalau nanti bangunan negaranya itu tidak berawal dari syariat Islam seperti halnya yang ada di Amerika yang dialami oleh muslim minoritas Niku beliau sangat mentolelir sekali karena kaitannya antara negara dengan hukum syariat ini sangat erat seperti halnya yang dikatakan Mazhab Hanafi yang namanya Al-Balad Yuthiru Ahka Syariah Nah Pertanyaan saya, pertanyaan saya di Indonesia, di Indonesia ini, apakah sistem al tonah yang ada di Indonesia ini akan merubah format hukum syariat yang seperti halnya digagaskan oleh Abdullah bin Mahfud bin Bayah yang ada di Amerika? Soalnya di Amerika niku uh, sangat uh, simpel. Saya potong dulu, okay. bulat erotuan. Keterangan sampean. Intinya kan cuma seperti ini keterangan sampean itu. Yang ditanyakan adalah apakah di Indonesia itu dengan sistem watona itu sudah diakui sebagai negara yang sesuai dengan syarat Islam atau belum sebagaimana dalam kitab sinatul Fatwa. Ngoten dong? Pertanyaannya ngapunten, yang ditanyakan itu negara, status bangunan negaranya. Ini kan kalau menurut beliau berpengaruh dengan Ah kamu syariah. Nah okay. akhirnya di Indonesia ini, ketika memang nanti kita terapkan bangunan negara bangsa, apakah nanti akan memotong dan juga merusak hukum-hukum syariat yang sudah tidak layak lagi, seperti halnya potong tangan atau yang lainnya, Niku. Kalau di Amerika kan saya contohkan tidak wajib sholat Jumat, beliau mengatakan wis langsung sholat duhur saja karena memang negara itu kalau kamu pengen sholat Jumat jarak tempuhnya itu 7 jam. Dan yang kedua kamu itu akan sangat kesulitan ketika memang diwajibkan sholat Jumat. Akhirnya gara-gara negara yang seperti itu berdampak hukum syariat yang sangat memudahkan. Lagi okay, Indonesia okay, okay. niki, apakah seperti itu ketika memang kita itu menerapkan esensi dari al tersebut? Karena memang oh. bangunan negara niki sangat kaitannya sangat erat dengan hukum syariat. Nonton. Uh, jadi ketika kok Indonesia itu sudah pondasinya uh, adalah muawtonah, apakah bisa disamakan dengan konsep yang ada di Amerika gitu ya. Oke, seperti halnya Islam minoritas atau memang kalau di Indonesia ini kita katakan ormas minoritas lah. Gitu. Oh iya, iya, sudah, sudah, sudah. Oke. Oke. Cukup sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus penanya ketiga, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Durin Maknun dari perwakilan semester 5 Pertanyaannya nggak panjang, nggak ribet. Kalau menilik dari sejarah, sejarah Indonesia kita zaman dulu, ketika awal pendirian bangsa ini, ketika awal pendirian bangsa ini, kita terjadi beberapa perbedaan. Yang pertama memang Indonesia ingin dijadikan negara Islam, dari Islam. Artinya meneruskan tradisi hilafah Islam dari zaman Rasulullah. Kemudian karena ada perbedaan, Indonesia ada minoritas yang non-muslim, Akhirnya Indonesia dijadikan negara bangsa. Jadilah pemerintahan kita hari ini. Sedangkan untuk mendirikan negara Islam, itu kan diwajibkan. Tapi karena perbedaan yang terjadi dan itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, karena ada penolakan dari negara-negara timur, negara timur maaf ya, maaf maksudnya daerah-daerah timur seperti daerah Papua atau NTT dan kesana yang banyak non-muslimnya. Memang seperti itu, kayak. Memang seperti itu. Maksudnya bukan berarti menafikan, tapi emang adanya seperti itu di sana. Dan itu sesuai data dan fakta. Akhirnya terjadilah perbedaan. Nah, kemudian ketika sudah tidak memungkinkan untuk menjadikan negara Indonesia seperti sistem hilafah, artinya Darul Islam, apakah untuk melakukan usahanya menjadikan Indonesia itu mungkin? Dengan melakukan penerapan-penerapan syariat secara sedikit demi sedikit, artinya tidak langsung kafah, itu diwajibkan terus. Dalam kata lain, sebagaimana penerapan khilafah itu tetap diwajibkan. Sebatas mana kita tetap diwajibkan untuk mengusahakan negara Indonesia itu mampu untuk dijadikan negara khilafah. Mungkin itu aja pertanyaannya. Di, di. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, langsung saya minta uh, jawaban dari beliau yang pertama, yakni Faman Lam Yakubima Angzalallah Humul Kafirun Fasikun dan Dolimun ini menanggapi terkait masalah hukum di Indonesia. Apakah kita terkitopi dengan ayat yang disebutkan di atas tadi? Ini yang pertama. Monggo untuk TGP silakan. Terima kasih. Sebenarnya antum itu kan sudah mutolaah ya tentang ayat-ayat itu ya. Jadi pandangan para ulama tentang ayat itu kan ada beragam. Tetapi semua pemahaman ya dari uh, para ulama-ulama awal ya sampai kemudian mungkin selain Sayyid Kutub ya. Sayyid Kutub memang punya pemahaman agak beda di dalam zilalul Quran. Tapi manhaj uh, dari as-sawadil a'zam minal mufassirin ya. Bahwa yang disebut dengan wamalam yahkum bima kafirun itu kalau diringkas ya kufrun duna kufrin ada ungkapan seperti itu itulah yang menjadi uh, pandangan dari mayoritas dari para ahli tafsir ya. kecuali sayyid kutub yang memaknakan ayat ini secara literal dan kemudian mengatakan bahwa malam yahkum bima anzalallahu itu memang di, harus diambil secara mutlak sehingga dengan demikian semua pemerintahan uh, yang ada di negara-negara Islam itu dihukumkan ya sebagai togut ya, atau pemerintahan yang kufur. Jadi itu kufrun duna kufrin. Lalu bagaimana yang disampaikan tadi uh, pemahaman para ulama secara lebih detail itu kan penjelasannya panjang ya. Ada yang mengatakan bahwa al ayatu muwajjahatun ilan nasara ilal yahudi wan nasara -ahlil ila ahli kitab wa laysat ila ummati muhammadin sallallahu alaihi wasallam li anna al ayata waradat fi siyaqi khitab ahli kitab kita lihat di ayatnya itu memang rangkaiannya siyaqnya ya sibaq walihaq itu adalah tentang ahlul kitab maka ayat itu tidak bisa serta-merta ya ditatbiq untuk kemudian menjadi ukuran ya bagi umat Islam. Itu satu, bahwa al itu aslu aslan ya muwajjahun ila ahlil kitab. Satu. Yang kedua, yaitu tahlil dari lugawi bima bima ai ya. Bahwa orang yang sama sekali meninggalkan. Indonesia ini sama sekali meninggalkan enggak? Enggak. Indonesia ini sama sekali meninggalkan dalam arti 100% meninggalkan apa enggak? Karena enggak. Kalau kita mau identifikasi hanya yang terkait dengan majalun doyikun minal hudud. Hanya itu saja. Coba antum baca misalnya al-ahwal syakhsiyah al-munakahat ahkamul usroh, hal mutabakah di Indonesia? Ini saya tanya, mutabbaqah di Indonesia? Na'am. Ada kompilasi hukum Islamnya. Ahkamul awqaf al-waqf wa maya bihi Sesuai enggak di Indonesia? Na'am. Bahkan ada konun wakaf. Zakat, haji, sholat, rukun-rukun Islam semuanya. Hanya ada majalun doyik minal hudud dan kita tahu yang namanya hudud itu sejak awal sekali mulai dari masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi sallallahu alaihi wasallam yutabbiqul hudud bi adyaqi nitaqin Beliau itu mempersempit dan dalam tanda kutip menyulitkan ya apa itu memfilter benar hudud itu sampai-sampai kalau antum baca misalnya naqra fi kutubi sittah fi kutubil hadis al ahadits allati tata'allaqu bi tatbiqil hudud qalilatun jiddan binisbah ilal ahkamil ukhra. Contoh tentang zina misalnya. Berapa banyak yang ada dalam kitab hadis. Hanya Al-Ghomidiyah dan ada satu dua yang lain. Jadi kalau kita lihat dari hadis itu, seakan-akan ya hadis mengatakan bahwa hanya satu dua kali itulah diterapkan. Hudud itu pada masa Rasul. Karena itu pada masa-masa selanjutnya para sahabat juga berusaha betul-betul memastikan dan wal qaidah taqul al hudud tudra'u bisyubuhat Yang ingin saya katakan adalah bahwa kalau ma di situ dimaknakan sebagai kullu ya. Kullu ma anzalallah kita enggak masuk. Karena kita tidak meninggalkan semua. Ada juga penafsiran yang lain mengatakan bahwa kufur di situ berlaku kalau meninggalkannya itu de, karena meyakini bahwa hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu sudah tidak valid. Jadi ihtimalat kasiroh. Ya. Wal istidlal apa katanya? Idza tatarraqa ihtimal idza ihtimal sakoto. Sakatobihil istidlal. Kalau sudah ihtimalnya banyak, nggak bisa diambil, dipakai jadi dalil. Maka ayat itu tidak bisa digunakan. Kemudian, wah ini karena tidak sepenuhnya menerapkan syariat Islam, maka masuk ayatnya nggak bisa. Kenapa? Ihtimalat tafsirnya itu terlalu banyak. Sebagian tadi saya sudah sampaikan. Dan sekali lagi, mari kita lihat gambaran besar. Justru Indonesia adalah ya, Sat, salah satu negara di muka bumi ini yang paling banyak mengadopsi hukum-hukum yang berasal dari syariat Islam. Hudutnya saja masih belum dan itu hudut dibanding dengan yang lain itu sangat kecil. Kalau kita lihat misalnya ekonomi Islam tidak ada negara di dunia ini yang punya kelengkapan regulasi ekonomi syariah selengkap Indonesia. Perbankan syariah, asuransi syariah, obligasi syariah, kemudian, eh, semuanya lah, banyak sekali. Itu untuk fikih ekonomi kita. Jadi jangan kita terpaku hanya pada aspek sedikit saja, tentang hudud, lalu kemudian semua pencapaian baik kita itu kita nafikan. Itu tidak adil namanya. Saya langsung saja sambung ke yang ketiga ya tentang yang kedua ketiga hilafah karena ada kaitannya semua ya. Ini saya sekarang kita masuk saja ke dalam komparasi. Ini komparasi nih ya. Karena kan sehebat-hebatnya teori harus diadu dengan kenyataan. Di Indonesia Muatonah itu melahirkan sistem politik yang disebut dengan demokrasi. Dalam demokrasi, itu kepemimpinan dibatasi, durasinya, dan wilayah kekuasaannya. Presiden tidak boleh lebih dari dua periode. Kekuasaannya terpisah dari legislatif dan yudikatif karena dia eksekutif. Maka, ketua Mahkamah Agung itu independen dari presiden. Hakim-hakim itu yang mengangkat bukan presiden. Tapi sistem di Mahkamah Agung. Al-Qadi al-Qudat. Al-Qudat ta'ayyanat ya bi nizom khos fil qadha. Laisa eh uh, min dimni sultati ra'is. Tidak termasuk kekuasaan presiden. sebaliknya. Kita baca Al-Mawardi. Di dalam misalnya apa? Al-Ahkam As-Sultaniyah Al atau dalam kitab-kitab fikih tentang ...Solahiyat Al-Khalifah. Khalifah itu tidak ada periodisasinya alias seumur hidup. Kira-kira kalau di Indonesia seumur hidup melahirkan apa? Hah? Melahirkan apa coba? Kalau kita lihat ini dengan semangat nilai-nilai Islam di mana keadilan harus ditegakkan, di mana eh, apa namanya? Eh, kekuasaan itu harus dikendalikan. Di mana amar ma'ruf harus ditegakkan. Kalau pemimpin mendapatkan solahiyah seumur hidup tidak ada batasan periodisasinya, apa yang terjadi? Otoritarian, kemungkinan besar. Satu, periode kekuasaan. Yang kedua, al-khalifah lahu ayu'ayna al-qudad wa ayu'ayna kulla mas'ulid daulah baik itu di eksekutif, legislatif, semua merupakan kewenangan daripada khalifah. Hakimnya juga diangkat oleh khalifah. Kalau bahasa kita sekarang misalnya hakim-hakim diangkat oleh presiden. Masya Allah. Ini biasa di Lirboyo? Biasa? Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi saya ingin uh, antum tukarin ya. nama huwa mutobak fi Indonesia wa ma huwa maktubun fil kutub ya. an al-khalifah wa hukukil khalifah wa salahiyatil khalifah. Kalau saya secara pribadi lebih setuju dengan apa yang kita sepakati sekarang, bukan berarti bahwa teori uh, khalifah yang ada di dalam kitab-kitab fikih kita itu tidak bagus. Bukan, itulah istihad terbaik pada masa itu. Itulah istihad terbaik pada masa itu, tapi kita sebagai bangsa juga sudah beristihad bersama-sama, termasuk di dalamnya para ulama. Dan hasil dari ijtihad kita adalah negara bangsa yang namanya Indonesia. Wal, 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 wal ijtihad la yung kodu bil ijtihad. Kholas. Ada negara-negara misalnya katakanlah pada masa tertentu umat Islam di belahan-belahan dunia itu memilih dengan ijtihadnya. Ya. Kenapa saya katakan bahwa al khilafah itu adalah istihad? Karena memang konsep khilafah itu tidak ada dalam bentuk yang ditulis oleh Imam Mawardi. Itu tidak ada secara eksplisit di dalam al sunnah, tidak ada dalam al quran. Kata khilafah dalam al quran ketika dikaitkan dengan Nabi Adam alaihissalam itu adalah khilafatul insan. Khilafatul insan bukan dalam konteks kekuasaan tapi pengelolaan bumi Allah dengan penuh tanggung jawab. Jadi konsep khilafah yang disebut dalam Al-Baqarah ini fil ardi khalifah itu bukan tentang sultoh. Bukan tentang sultoh. Bukan tentang kekuasaan politik. Tetapi itu bicara tentang ri'ayatun ammah lil khalq. Yaitu bahwa manusia diberikan tanggung jawab untuk mengelola ini dengan sebaik-baiknya. Nah, jadi secara ringkas, saya sampaikan: tidak perlulah bersusah hati, tidak perlulah berpikir uh, rumit, ya, tidak perlulah kemudian punya perasaan, "kok saya tidak bisa menunaikan apa yang tertulis dalam kitab-kitab fikih kita ya, yang dirumuskan dalam Nazoriatul Khilafah wal Khalifah." teori tentang kekhalifahan dan khalifah itu kok saya tidak bisa melaksanakan jawabannya adalah itulah ya. dari pendahulu-pendahulu kita sesuai dengan masanya dan ijtihad yang terjadi itu situasi yang terjadi itu yang diformulasi oleh para ulama dalam kitab fikih ya. kan formulasi para ulama itu mencerminkan apa yang terjadi dinamika di masyarakat. Kalau ada negara bangsa dari zaman dulu, mungkin kita fikih kita juga isinya negara bangsa. Tapi kadak dan kadar Allah sejarah itu bergerak, dunia itu bergerak, peristiwa itu silih berganti terjadi, ijtihad-ijtihad baru harus terwujud sesuai dengan situasi kondisi, maka ketika kita merdeka Ijtihad dari para ulama adalah sepakat kita bahwa Indonesia adalah negara daulatun wathaniyatun ala asasil muwatanah berdasarkan prinsip negara bangsa. Karena itu yang kedua juga tadi saya sampaikan agak beda ya, walaupun ada juga titik persamaannya. Kalau tadi itu lebih kepada rukhsah ya. Bin Baiyah itu beliau membuat ijtihad tentang Darussalam wa Darud itu adalah untuk konsumsi dari al-aqaliyatul islamiyah fil buldanil arab fil buldanil gharbiyah. Jadi komunitas-komunitas yang minoritas ya, umat Islam yang minoritas di negara-negara barat itu mereka membutuhkan nau'un muayyan minal fiqh, wahual musamma fiqh al-aqaliyat. Jadi mereka itu butuh fikih sendiri karena objektifnya beda. Contoh, pergerakan matahari saja beda di sana. Siang dan malam itu nggak sama dengan negara kita, nggak sama dengan negara-negara Islam. Kemudian juga situasi dan kondisi kaitannya dengan umat-umat yang beragama non Islam juga beda. Maka mereka perlu pendekatan yang mabniun ya. alat taisi riwat tausir. Jadi kelapangan dan eh, apa namanya eh, kemudahan tapi bukan tata tidak tapi memang ada kelapangan. itu ada namanya fiqhul aqalliyat. ya. Jadi dalam konteks itu bin Bayyah menyampaikan bahwa di Amerika dimungkinkan untuk ya, beberapa hukum itu disesuaikan dengan konteks yang ada. Nah jadi demikian pula istilah Darussalam dan darul Is, Darussalam dan darul dakwah, Kenapa Darul Harb beliau ganti dengan Darul Dakwah? Karena kan memang tidak mungkin umat Islam tinggal di Eropa, di Perancis, tapi dia disuruh meyakini bahwa tempatnya ini adalah tempat perang. Bagaimana dia bisa tenang? Untuk mencari rezeki untuk keluar dari rumah. Bahwa dia sedang berada dalam situasi perang, padahal enggak perang. Kalau menggunakan konsep Darul Harb, maka diganti oleh beliau dengan Darul Dakwah. Dengan kata lain, pendekatan dari umat Islam minoritas di negara-negara Barat itu adalah bagaimana Anda bisa menjadi agen-agen dakwah terbaik untuk Islam. Jadi itu istihad juga dari bin Bayah. Nah ini juga bagus ya. Ya istilah darus, darul Islam, darul Harf juga itu kan istihad dari ulama juga. Tidak ada di dalam hazanah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam membagi seperti itu nah jadi istihad istihad itu kita hormati semua tapi alhamdulillah dalam konteks berbangsa dan bernegara kita memiliki istihad yang telah kita sepakati bersama fihi ikhlalun Islam dan tidak ada di dalam kesepakatan itu sesuatu yang mengabaikan prinsip-prinsip Islam kalau Mahasantri lihat dokumen meta yuridis yang tertinggi untuk Indonesia itu namanya Pancasila dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itulah dokumen meta yuridis. Artinya dia menjadi rujukan dari semua hukum-hukum. Kalau kita lihat Pancasila, lima silanya bersesuaian dengan nilai-nilai Al-Quran dan Sunnah. Kita lihat pembukaan Undang-Undang Dasar juga alinea pertama sampai terakhir itu mustalham Diilhami dengan nilai-nilai keagamaan. Alhamdulillah. Jadi dari sisi, kalau tadi disampaikan pokok-pokok dan prinsip-prinsip negara, ya semuanya bersesuaian. Alhamdulillah. Jadi istihad kita inilah istihad yang terbaik, mudah-mudahan bisa kita jaga dan kita wariskan kepada Uh, anak cucu dan keturunan kita sebagai bagian dari menunaikan amanah dari para ulama kita. Wallahu a'lam Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uh. Saya uh, ingin menyapa sedikit ya Antum ya. Ini saya mau uh, mau lihat di mana yang saya mau ajak bicara ya. Uh, hal uh, man mingkum al anfi semester al khamisa yang semester lima mana? Yang semester nah. lima angkat tangan. Alhamdulillah. Nah sekarang takodam, Taf, tafadol. Maju satu, maju, nah. maju satu. Oke. Okay. Ini ini lir ini, ini. harus berani. Tafadol. Mas Mukum, pegang mic aja. Nah, Mas Mukum. Ana Muhammad Hasan Alwafa. Muhammad Hasan Alwafa. Muhammad Hasan Alwafa, min aina antum? Ana min Malang, Jawa Asyarki. Malang Jawa Asyarki, Allah. Ah. Alhamdulillah. Muhammad, oh. ya. Eeza talabtu minkum. Iza talabtu minkum. Al-mukhtasar, ya. Min hadhihi al-muhadarah fi Aqulu fi jumlatain atau fi thalati jumal mujazah mada takul. Bila kata dalam Arabia? Naam, fadol. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Hadap, hadap sana, hadap teman-teman. Tafadol. Hal tazuzuli anda kera'a kitabi? Anda kera'a kitabi? Anda kera'a kitabi? Tafadol Muhammad. Barakallah barak fikum. Tafadol ما شاء الله شيخ محمد كتب تفضل يا شيخ محمد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته السلام ورحمه الله وبركاته وَمَوْهُ امبورهم بنور العلم امين في هذه في هذه لا تتاثر بهم يا محمد Ah, naam. la tata asar bihim. Naam, naam. Fi Al ijtima'iyah, Sayyidi Muhammad Zainul Majdi, min Nusa Tenggara.